pertarungan di antara Terengganu dan juga Perak untuk menentukan siapakah yang lebih layak dinobatkan selaku juara. Sambil Perak cuba memberikan ancaman awal, Kibre dicari oleh Malik Arif, kawalan dari Idris, kesilapan awal dari Idris pulang untuk Kibre. Itu gol terbuka dan jaringan yang pertama untuk Terengganu. 46 saat yang diperlukan oleh Terengganu untuk mengejarkan Stadium Shah Alam ini. Cecep Kibre, individu penting yang membawa Terengganu. Sukan Rahman bersiap sedia di pintu gol. Luis Ines mencuba jaringan untuk Perak, tetapi kita perhatikan Nando Dos Santos yang berjaya untuk menewaskan Jumper Rahman. Tiada kesilapan daripada Leandro. Bagi saya, saya ini ada seorang penjaga gol. Bagi saya tiada kesilapan daripada Leandro kerana Leandro telah meletakkan diri beliau di antara Sofian dan bola dan tidak menyentuh Sofian, dan semuanya pengadil telah memberikan gol. Bagi saya, saya tidak pasti kerana kalau anda melihat, saya berada di belakang foto. Beliau sendiri tidak mengetahui jika ia diberikan gol ataupun tidak. Saya memang setuju dengan pemain-pemain beliau seperti sebelum ini, dan pada malam ini sangat berbeza. Mereka tidak mempunyai keyakinan, mereka tidak mempunyai motivasi. Dan sekali lagi kita boleh lihat kedua-dua pemain iaitu Idris Ahmad dan juga Hafizul Hakim. Tetapi saya boleh memahami mengapa Hafizul telah melakukan kesilapan tersebut, kerana sebelum beliau dapat menyepak bola tersebut, bola itu telah melantun sedikit untuk memberi ruang dan gol kedua bagi Cek Kibre dan juga pasukan Terengganu. Segi pertahanan tetapi dari segi serangan, Renan Isyak Renan untuk melepaskan diri dan bidang saya ini. Usaha mereka mendapatkan jaringan penjamahan. Satu hantaran intang dari Adrian Azhan. Satu tangan di parang. Jaringan untuk Perak di waktu kecepatan dari Predator. Menyelamatkan. Tetapi hantaran sedikit ke belakang untuk Asyari. Syari untuk Faiz Nasir. Syarul Azad berada di pihak untuk Faiz. Faiz mencuba.